Ini yang udah siap kita singkal, atau udah siap kita glebek. Satu, dua, dan tiga. Ini udah setengah hari kita bikin seperti ini karena tanahnya keras. Ini kita berhenti istirahat dulu sebentar karena kita capek juga. Ya, dan habis ini kita lanjut untuk ratain langsung, siap jadi kita bikin. Karena besok ini ditanam. Bibitnya ada di ujung sana bibitnya. Kalau di bagian atas ini belum bisa kita lebek atau kita singkal karena masih keras, airnya belum cukup. Ini bagian pipanya karena kita lakukan seperti yang di sini dulu. Nah, ini kita lakukan terakhir waktu kita siap nanam ini. 1 2 3 6 itu sampai di ujung sana. Ini kalau kita bilang petak, ini ada sekitar 20 petak lah. Ini bercukur sedikit kurang sekitar 1 hektar. Ini lahannya kita glebek dan kita siapkan jadi. Yang itu sebagian udah siap kita kemarin, ini tinggal ini. Kita juga berhenti karena mesin minyaknya habis. Lupa kita isi, kita nunggu sama usaha muda dibeli minyak dulu. Ini jangan lupa di subscribe, di like, dan dibagi untuk kawan. Semoga bisa bermanfaat di bagian video ini. Ini lahan gunung di Bukiman, Kabupaten Aceh Utara. Ini kawasan Palu Raya, Kecamatan Muara Batu. Ini suasana emang panas karena di bagian-bagian samping-samping ini hutan. Ini lagi kita bersihin juga karena di bagian atas ini juga kita akan bikin lahan untuk menanam padi. Nah, kita nanti lanjut di bagian ratain langsung jadi.